sedang tidak sedih rek, jadi jangan khawatir. Areke cuma memang hobi ini gawe status melo, lek gak ngono stres ya rek. Ya piye ya? Bocil ngene kuwi. Cil bocil aku mari mulai aja ngono. Kulo pun angkat tangan. Hatini pun acur-acuran. Kulo tak milih pamit. Hati kulo pun kosong sakit. Asik, ambil sendiri lagu, rek. Kita buat apa kali ini, Mas? Kali ini buat projectnya Mas Jem, singlenya yang terbaru. Tapi yeah, belum keluar ya? Iya, belum. Oh, single ya. Udah ini volumenya kan udah full. Aku ngomongnya emang pelan. Jemus kemana? Ke Jogja. Halo, Kak De Arista. Loh, tadi udah disapa. Gitu, Ki. Gak pernah disapa. Halo, Kak Dian Fadli. Kapan ada vlog lagi di YouTube, Mbak Vida? Guys, karena aku ikut manajemen sana-sini, jadi aku gak bisa tiba-tiba up di YouTube gitu loh, guys. Kemarin itu juga ada miskomunikasi, makanya aku bisa up. Jadi aku gak bisa up video lagi. Kalian nonton vlog-vlog aku di channel The Ambia Raja. Terima kasih udah ada di bumi. Ya Allah, sama-sama, halo. Kerja gak ada rokok dengan lagu Javid. Semuanya semangat kerja. Sip. Cantik banget, terima kasih. Selamat sore, halo. Bagaimana lagi bareng Mas James dan Mas James gak lihat. Aku ngomongnya bahasa anter. Pring Mas James lagi dong, fit sering-sering ngonten Mas James biar kita enggak boring. Kita belakangan ini jarang ngonten karena kita jarang ketemu. Lagi ini LDR lama banget, jadi kita enggak ketemu lama. Kamu ngeprank, ngeprank apa? Namanya berapa? 18. Ini video yang biasa sama Lana. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rumahnya mana Mbak? Di sini. Kakaknya video positif vibes. Aku positif dan negatif. Waduh, aku sik sarungan karo kumpulan maghrib jamaah ya. Jamaah. Bila kakak ini wajah apa? Rek, kalian lihat story aku dong. Kalian lihat story aku enggak sih? Kenapa kalian selalu tanya skincare padahal aku selalu spill skincare aku di Insta story? Apa kurang jelas? Padahal aku udah tag Instagram, aku udah kasih link di situ. Jadi kalian jangan tanya-tanya tau skincare ku apa, aku wis nyepil. Pagel. Jangan sih deket diri, tak bawa pulang boleh enggak? Bawaan lek mau. Lihat kamar, kamar apa kamar? Perangkat video cedek sampai cowok lain mau. Aku gak seneng lek Mas James cemburu rese. Gak mau. Sing sabar. Lah yo kita masuk tuh yo tekok skincare, tekok skincare tak padahal aku selalu nyepil per minggu padahal seminggu sekali atau seminggu dua kali aku tuh udah sepil selalu skincare aku di Instagram. Kan yang kalian lihat enggak sih? Aku juga udah kasih keterangan kalau aku ini lagi skincarean, bukan lagi ceramah. Kesel. Prima James pas lagi nyanyi video pura-pura pingsan. Ojo, kok aku gak ditolong lek pingsan. Wingi wis pegel. Bisa lek pingsan lagi tak jarno jerone ngono. Lek wis pingsan. Kemarin wis ngeprank pingsan, lek pingsan lagi entar ketahuan. Artis Raffi Mariska kayak Citra Kirana pokoknya banyak artis juga. Ya Allah. Kali-kali kak butuh jenis cemburu. Piye lah membuat cemburu. Ada Farel lo Vida Yuta. Halo Farel, ih Farel harus metu kalian. Siapa tak jamai sainganku, ya Allah. Musuhan ya sama Oji, siapa yang musuhan? Ngapain musuhan? Kalau kesannya kayak gitu, Mas James gak takut tapi malah gemes. Yo. Halo Farel, nanti aku gak ketok ya.
Ya Allah ya sabar, aku sabar iki. Citra Kirana versi bocil. Ya aku sih sok gede aku. Bikin vlog prank sama Mas Cina yang seru. Prank apa iki? Ngeprank apa? Ngeprank apa? Kalian bisa memberi saran. Aduh iki bon. Kak Fida lagi apa? Kamu melihat aku sedang apa? Coba bareng Mas James kalau Kak Fida deket sama cowok lain. Kau gak kuat. Mas James iku lek cemburu resek. Fida saudaranya cowok semua ya iya. Fida rumahnya dekat masjid atau musola? Ya, dekat masjid. Dekat musola juga. Kangen raya mbak Mas Jem. Yo kira-kira. Mas Jem cerita sama cowok lain pasti cemburunya lucu. Yo kan cemburunya lucu tapi rese emoh. Aku di aku lek ngeprank main sama cowok lain ngono-ngono kok aku mau wedi. Ngejak ide yang lain. Ngeprank yang lain. Ngeprank mesra. Piye aku gak tau teleponan mesra ya ambek wong, ketang aku gak tau ditelepon. Iya ya, bisa-bisa prank pura-pura berantem sama Mbak Andin di hadapan Mas James, pengen lihat reaksinya Mas James, lihat cowoknya. Ide yang bagus. Oh boleh. Besok aku koordinasi sama teman-teman. Oke, tapi kalian jangan ngomong sama Mas James. Oke. Oh, Fida sekecamatan atau Fida ke sekecamatan sampai sopo lagi? Kecamatan Mbak Sopo. Mbak Jemes cemburu moh. Mbak Jemes aku gak lapo-lapo wis resek ngono aku moh. Mbak Jemes kalau cemburu gimana? Kalian lihat aja di channel itu ambil aku. Kalau sama rumahnya sama Farel dekat atau jauh? Jauh guys, rumahnya Farel itu jauh tempat aku. Kayak melepas kangen kok ya katanya di prank si Fida. Darah itu loh kak Ida, prank pura-pura cuekan Mas Jem. Boleh, kapan-kapan. Fida kalau agen itu kayak mutu ini. Ya kan diminum guys, jadi buat seluruh tubuh. Kalau ngeprank kok durasinya kurang lama. Ya kemarin tiba-tiba diakhirin sampai apa? Siap jaga iman. Wala apa? Ucap Fida sana jago sih Allah. VC ambil Mas Jem, aku tajet terakhir. VC terakhir kemarin pas di studio lagi makan. Terus chat terakhir kemarin VC lupa guys. Rumah Fida sama Cafe Cinderella jauh. Fida rumahnya dekat musola sama masjid. Iya rek, cedek. Jangan pernah habis luar kota, aku tahu guys.